Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, insyaallah pada waktunya sapi-sapi ini kita akan kurbankan. Ini dalam pengkondisian supaya sehat pada hari waktunya. Mudah-mudahan nanti dalam waktunya kita bisa lancar dan bisa menyalurkan atau mendistribusikan dengan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekian semuanya. Kita berharap nanti pada saat hari pelaksanaan bisa berlangsung kondusif dan sapi-sapi ini seperti yang kita lihat alhamdulillah sudah pulih kembali, sudah recovery, sudah gemuk-gemuk kembali, dan mudah-mudahan hasil produksi karkas dan dagingnya maksimal seperti yang kita rencanakan, dan targetan kita untuk bisa menyebar ke ribuan kakak setiap desa, dengan beberapa desa yang sudah kita daftar juga nanti ke daerah-daerah terluar yang rawan kristenisasi akan kita coba rambah. Mudah-mudahan sesuai dengan konsepan kita, dagingnya mencukupi dan manfaatnya tersebar seperti halnya moto kita tebar ke diri kita.